Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Untuk sejahtera kita untuk semua. kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita ada informasi terbaru dari kegiatan yang kita lakukan kemarin, yaitu kita mendampingi Pak Sugeng dari karyawan outsourcing ataupun honorer dari pasar, yaitu di bawah Dinas Perdagangan. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa kami dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara I sudah menyiapkan materi-materi yang sekiranya ada para pihak atau pihak-pihak yang tidak puas ataupun para pihak yang keberatan ataupun mengharuskan Pak Sugeng mendapatkan punishment atau apapun. Jadi kemarin ternyata langkah-langkah kami sudah mendapatkan tanggapan positif, termasuk dari dinas sudah adanya klarifikasi bahwa Pak Sugeng ini tidak melakukan apa yang disangkakan atau dituduhkan, juga berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Kita minta data-data ataupun saksi-saksi, ternyata memang tidak ada. Jadi hari ini semalam Pak Sugeng menyampaikan bahwa beliau sudah puas, beliau sudah legowo dengan adanya informasi dari dinas termasuk dari media bahwa beliau memang tidak melakukan apa yang disangkakan atau didugakan. Mungkin di sini juga ada pihak Kepala Pasar Pituruh menyaksikan pertemuan pada hari ini. Kita sampaikan bahwa permasalahan yang ada di Pasar Pituruh sudah selesai. Dikuatkan dengan data dukung dari dinas. Adanya klarifikasi dari dinas yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait di Dinas Perdagangan. Mungkin demikian dari kami, Lembaga Bantuan Hukum Nusantara I. Kita sangat bersyukur bahwa solusi permasalahan Pak Sugeng tidak mengorbankan atau melibatkan para pihak menjadi korban ataupun merugikan pihak-pihak lain. Di sini alhamdulillah Pak Sugeng juga sudah legowo dengan adanya pengembalian nama baik melalui media. Pak Sugeng juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai ataupun hal-hal yang sekiranya melukai hati atau perasaan siapapun. Pak Sugeng juga sudah menyampaikan bahwa beliau juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan, mungkin ada kealpaan atau kehilafan. Jadi mungkin ini dari kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan dan kurang pas. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Nusantara I mengucapkan terima kasih. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari cukup? Oh, jih. Gitu ya, Pak. Berarti permasalahan selesai, ya, Pak. Selesai, Pak. Jih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Untuk informasi terakhir dari dinas adalah ternyata ini adalah rolling. Ada rollingan. Jadi dalam internal pasar memang rollingan supaya ada istilahnya penyegaran. Jadi bukan merupakan punishment, setelah kita telaah ternyata ini rollingan. Mungkin masyarakat juga harus tahu bahwa tidak dampak dari kegiatan atau adanya permasalahan, tapi merupakan rollingan secara rutin. Itu yang kita dapatkan dari dinas. Jadi demikian. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Sehingga masalah ini bisa menjadi clear dan terang. Terima kasih. Ya, demikian, Pak. Terima kasih. Matur nuwun.